pada umumnya truk dipakai sebagai kendaraan pengangkut barang dalam jumlah besar. Di tangan sebuah keluarga kreatif di Selandia Baru, mereka dapat menciptakan truk yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Selagi dipakai berkendara, truk tua ini tetaplah sebagaimana layaknya truk tua lainnya. Namun demikian, ketika diperlukan, bagian-bagian truk ini dapat dibentangkan sedemikian rupa sehingga menjadi benteng kecil. Yang paling menarik ternyata semua kelengkapan truk ini tetap dapat diterima dalam kaidah hukum sehingga truk ini tetap mendapatkan izin kendaraan sejenisnya. Pria pemilik truk itu memandang kendaraannya selayaknya rumah mainan yang berukuran besar. Untungnya, sang istri juga menggemari hidup berkelana. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, sebagian besar masalah remaja adalah kebiasaan buruk yang dibiarkan menguat oleh orang tua yang tidak sempat memperhatikan, yang tidak tahu bahwa itu harus dicegah, atau yang tidak peduli.